Aku air. Bagi manusia, aku selalu ada. Mereka pakai aku seenaknya. Padahal jumlahku terbatas, dan manusia bertambah terus. Aku bermula sebagai hujan di pegunungan, mengalir ke sungai, dan berakhir di samudra. Lalu siklus itu berulang lagi, dan butuh 10.000 tahun untuk kembali ke kondisiku sekarang. Tapi bagi manusia, aku hanya air. Aku selalu ada. Kemana manusia akan mencariku saat jumlah mereka bertambah lagi? Apa yang akan terjadi pada mereka? Apakah mereka akan berperang memperebutkanku? Seperti mereka berperang dalam segala hal. Mungkin saja. Mudah-mudahan, tidak.